cara penyembuhannya kan tadi namanya bone marrow transplant atau singkatannya itu BMT. BMT itu membutuhkan donor. Donornya kebanyakan rumah sakit di seluruh dunia itu maunya 100% match. Jadi 100% sama nih. Nah, biasanya apanya yang sama? Ini dong, DNA-nya, sumsumnya lah atau iya pokoknya sumsumnya lah harus sama. Caranya gimana dapat yang sama? Saudara sebenarnya. Tapi kenyataan berkata lain. Krista juga talasemia. Jadi lompat. Kita belum dia enggak bisa. Iya, jadi dia enggak bisa donor ke Conan. Untuk transplant sum sum tulang belakang kan perlu donor. Nah, donornya itu yang terbaik adalah dari sibling karena cara secara DNA atau secara gennya tuh paling dekat adalah sibling. Nah, selain itu bisa juga dengan donor yang lain, tapi cari donor yang lain yang enggak berhubungan darah itu dan 100% match yang itu 100% susah. Match itu sangat susah. Susah banget dan jauh-jauh lebih mahal, bisa berkali-kali lipat dari prosedur BMT-nya sendiri. Dengan kenyataan seperti itu, akhirnya kita juga yang ada di otak kita saat itu ya dirawat aja. Dan misalnya kalau siblings adalah donor yang terbaik, jadi ya Conan boleh punya siblings lagi gitu loh. Untuk kita punya anak lagi dengan cita-cita bisa BMT Conan. Dokternya bilang kalau punya anak kan 25% lagi kemungkinan sama. Jadi mendingan ibu sama bapak tuh jangan punya anak gitu. Pernah bilang ya? Si pernah bilang, dokter Tenny sebelum kita hamil pernah bilang. Nah terus si dokter Tenny bilang kalau mau di BMT di, oh saudara gue juga kasih waktu itu ada di koran, di China bisa dari orang tua. Karena orang tua pasti, orang tua nih 50% pasti cocok sama anak. Karena anak kan dari kita berdua jadi satu. Nah di sana 80% sembuh. Tapi ya kita juga bingung dong kalau ke Cungko gimana. Nah akhirnya dokternya bilang, atau enggak ya di Thailand juga boleh tuh, dokter yang sama disebutin sama dokter Singapura tadi di Suradesh. Dia juga bisa tuh nyembuhin kok kalau sama orang tua, kalau enggak salah. Dia masih bilang gitu, kalau enggak salah dia bisa. Kalau orang tua sama 50% ke atas bisa disembuhin, 80% juga tingkat kesembuhannya gitu. Ternyata di Thailand itu case thalassemia itu jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi mereka udah apa ya, meng-create sistem untuk mengenangani ini dan mungkin untuk mencegah, nggak tahu juga ya, cuman di yang pasti di Indonesia tuh belum kesadaran nasional gitu loh, awareness nasional. Jadi enggak, karena ya bentuknya nggak berbahaya dan nggak kelihatan, nggak nular karena kan nurun dari gen. Dan nggak kelihatan masalahnya itu orang Indo kan kalau nggak yang udah tinggal gak tiduran yang udah parah gitu belum kasihan ya. Jadi kalau yang belum nggak bisa apa-apa tuh belum dianggap berbahaya, belum dianggap sakit. Karena talasemi nggak seperti itu, tapi dampaknya besar karena keracunan zat besi itu, overload zat besi itu sangat-sangat fatal. Kalau gue pribadi pengen apa punya anak memang dua gitu, mau cowok mau cewek, mau cowok cewek kayaknya dua itu pas. Keluarga berencana, sukseskan keluarga berencana, dua anak cukup. Jadi ya udah kita nggak terlalu jaga, akhirnya hamil lagi. Terus dokternya marah, gila lo, gue udah bilang aja punya anak udah 6 bulan lagi gitu. Gue inget banget tuh gue kesana waktu umur 6 bulan, karena kan Conan harus kontrol ke dia 3 bulan sekali karena dia dokter darahnya kan. Jadi dia ada inilah, ada sesi khusus untuk membahas tentang dari transfusi tersebut telah lahiran. Setelah dan lahiran, ya udah kita langsung prepare untuk one day kalau bisa. Kalau kalian tahu ada yang namanya stem cell, simpen stem cell. Nah katanya stem cell darah yang waktu di ari-ari itu bisa menyembuhkan banyak penyakit gitu loh. Akhirnya ya udah, karena ini siblingsnya siapa saudaranya Conan, jadi kita simpen dengan harapan one day apa dunia medikal tuh berkembang pesat, jadi ada obatnya untuk menyembuhkan talasemia ini gitu loh, dari stem cell. Jadi kita simpan gitu loh. Waktu disimpan kan kita sudah menyatakan di surat bahwa kita talasemia minor. Dan waktu disimpan darah di apa stem cellnya dari pihak bagus. Nah dari pihak sana dia bilang bagus, oke okay, bisa disimpan. Jadi kita positif kalau kristal itu sehat ya kan, karena temen gue yang lahir 2-3 bulan sebelum gue anaknya ada masalah dan dia bilangnya ternyata di stem cellnya pun ada masalah, jadi malah gak bisa disimpan. Nah gue karena dia kejadian begitu, jadi gue positif banget, oh yaudah anak gue bakal sehat nih karena stem cell diterima dengan baik. Terus berjalannya waktu kesal sehat-sehat aja sampai tiba-tiba umur 8-9 bulan dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan dulu kalau kristal. Dia nggak mau makan.
gua kasih apa-apa nggak mau makan, padahal waktu 6 ke 7 bulan tuh makannya banyak banget, bisa sehari tuh 2 mangkok, apa sekali makan tuh 2 mangkok. Itu dia nggak mau makan. Nah, sampai setelah dia ulang tahun, dia sakit panas, batuk pilek, sembuh lagi, panas, batuk pilek, sembuh lagi, panas, batuk pilek, sama 2 minggu berturut-turut. Akhirnya 2 minggu terakhir kita terpaksa harus ke rumah sakit karena kristal panasnya udah 40 derajat. Kita bawa ke rumah sakit, dokternya langsung suruh tes urin. Si kristal udah demam 40 derajat, dia juga pipis dan pupnya bau, bau banget. Jadi gue agak curiga dia kayaknya ada masalah pencernaan karena selama ini pun dia nggak mau makan kan. Terus jadi paksa tes urin, hasilnya bakterinya 100%. Jadi harusnya nilainya tuh cuma 9 atau 8, dia ini 900 atau 800 gitu. Pokoknya 100%, 100 kali lipat dibanding normal. Jadi dokter langsung bilang, oke, langsung dirawat. Nah, berhubung kita thalassemia minor dan koran sudah terbukti mayor, jadi dokter juga memutuskan untuk ayo tes darah juga, takutnya dia juga mayor atau ya pokoknya apapun itu takutnya dia ini. Jadi kamu tes, ambil darah sekarang, cek darah berapa HB-nya, pas dicek ngatanya juga 6, dokter langsung bilang oke, ambil darah lagi, kita langsung bawa hasilnya ke Eijkman lagi. Nah, sayangnya waktu itu adalah Idul Fitri, jadi Eijkman-nya libur. Buat yang nggak tahu Eijkman itu apa, Eijkman itu adalah salah satu lembaga penelitian darah. Eijkman itu ada di Indonesia dan kredibilitasnya udah sangat teruji lah. Jadi itu satu tempat yang ya untuk ngetes masalah darah. Nah, karena dia tutup, kita cari tempat lain karena waktu itu belum ada tempat lain yang bisa. Nah, kira ini ada satu laboratorium yang bisa dan dia buka. Jadi setelah diambil darahnya itu dikasih ke lab, si kristal dirawat 3 hari 3 malam. Kejadian kristal lebih menyeramkan secara gue personally dibanding Conan. Ini salah satu penyebabnya kenapa gak stres, karena kalau Conan kan gak panas, waktu ditransfusi dia sehat-sehat aja, normal, jadi transfusinya lancar. Waktu kristal kan dia panas 40 derajat tuh, nah itu dia gak turun-turun. Sedangkan kalau lagi demam tidak boleh ditransfusi. Kenapa? Karena sel darah merahnya itu pas masuk ke badan bisa pecah oleh suhu tubuh yang panas itu, jadi kayak nggak guna lah ditransfusi. Nah, dia harus diturunkan dulu panasnya baru saya transfusi. Nah, waktu itu kristal kan udah 6, dia udah nggak mau makan berhari, udah berdua bulan, jadi udah lemes, super lemes. Nah, malam dirawatnya itu, jadi kan dia masuk sore, malamnya itu dia pucat banget, udah itu sih gue udah nangis, udah pucat panas. Gak lama ya, gue mau berusaha tidur kan, dia goyang-goyang. Terus gue bingung dia kenapa. Apa ini anak gue ngigo? Apa ini anak gue ya kejang-kejang gitu, apa? Step. Karena kan panas kan. Tapi kalau step dia matanya nggak mendelik, dia tetap merem gitu kayak tidur, cuma goyang-goyang. Gue udah bingung apa menggigil. Akhirnya langsung gue panggil susternya, terus dia bilang, oh mungkin ini menggigil bu, anaknya bu. Langsung dibungkus lagi kan, dipakein bedong lagi, terus dikasih obat penurun panas lagi. Terus kata susternya, ada bu, anaknya pucat banget bu, kalau kita tunggu sampai besok untuk transfusi takutnya makin lemes. Ya udah nih, sekarang saya kasih parasetamol, apa, kasih obat penurun demam, terus kita masukin ya darahnya, dia bilang gitu. Terus gue bilang, bukannya nggak boleh sus kalau lagi panas dimasukin? Udah bu, kalau dimasukin ini kan, dimasukin obat penurun panas kan nanti turun bu, langsung kita masukin aja gitu. Baru ya dimasukin, udah akhirnya bener nih turun, ceritanya nih turun panasnya, dimasukin lah nih darahnya, transfusi baru kali 50 mili itu transfusi ya, anak gue panas lagi dong. Akhirnya tuh langsung dicabut karena gak fungsi kan, langsung dicabut tuh darahnya, dibuang. Sakit hati gak sih, itu darah harga 800 ribu, 1 juta, 1 juta dipake 50 mili terus dibuang. Gue udah anak gue begitu, gue mau ngomongnya gimana juga gue seram sendiri gitu. Terus duit juga udah empot-empotan ya, itu kantong 1 juta dibuang ya. Gue marah-marah besok paginya, tau gak? Ya besok paginya yang datang dokter Trady. Gue marah-marah, dokternya langsung bingung, dia langsung lapor ke suster senior, suster seniornya langsung lapor ke dokter yang emang nyuruh kita dirawat gitu loh. Terus
abis gue bilang gitu, dokternya, jadi rumah sakitnya agak panik ya karena gue protes dan gue tahu. Ya gue bilang, no, kan katanya kalau demam gak boleh dimasukin darah. Ini anak saya masih anget udah dimasukin darah, gak lama dicabut lagi, kan saya jadi buang duit. Gue udah bilang gitu kan. Ya udah ini deh dokternya sampai kaget, suster sampai kaget. Karena ya emang gue udah biasa transfusi konan gitu loh. Udah berapa kali sakit yang emang gak boleh gitu kan. Nah akhirnya datanglah tiba-tiba suster yang lain bawa surat pernyataan. Surat itu menyatakan bahwa apapun tindakan dari dokter, apa, dokter dan suster hanyalah manusia biasa, tindakan yang salah dan ini mohon dimaafkan, apa-apa lagi gitu. Tulisannya gitu yang gue inget ya, dari sepanjang kelas panjang lebar itu, intinya bahwa itu yang gitu, dokter dan suster adalah manusia biasa, jadi penanganan yang kita berikan adalah penanganan yang terbaik menurut kita gitu. Jadi kalau protes atau apa-apa, tindakan selanjutnya tidak boleh diprotes dan apa, gue gak inget deh, pokoknya itu intinya yang gue inget banget. Terus gue suruh tanda tangan, mati gal gue udah. Akhirnya tuh besok sorenya lagi dia baru ditransfusi si Kristal. Oh my god. Dan seminggu kemudian hasilnya keluar dan ternyata Kristal juga thalassemia beta mayor. So, mau bilang apa lagi? Karena awalnya juga kalau seandainya pas pertama mau di steril juga nggak boleh, nggak dikasih sama dokter kandungannya karena masih di bawah 30 ya. Biasanya nggak boleh. Nah akhirnya setelah kedua kejadian yang sama langsung minta steril. Enggak, kita udah tahu. Jadi dokter darahnya Korea yang udah bilang, aduh lu hamil lagi, gue udah bilang jangan hamil ya kan. Nah, saat itu juga dia langsung kasih surat ke dokter kandungan gue, dia menyatakan untuk ibu ini sebaiknya di steril. Oh iya, katanya dikasih surat gitu, dikasih itu. Surat. Jadi dokter obijin kita lumayan rohani, jadi dia tidak menyarankan untuk ya steril dan nah, tapi kayaknya emang nggak masalah rohani apa enggak sih di ya, di bawah 7 di bawah 30 sebenarnya nggak boleh gak, memang dokter biasanya nggak mau steril kasih, tapi itu si Lingli juga boleh ya, dia juga maksa ya, dia juga maksa tapi dokternya motor. Mau iya, tapi awalnya enggak, pokoknya kalau yang kita ngotot iya itu 15 minutes later. Pelahiran anak kedua dia pindah dokter biar di steril. Oke. Itu tergantung dokternya. Ya udah kira ya dokter gue nggak kasih. Setelah dapat surat dari ini, dokter gue yakin ya gitu. Terus, ya kita ya gimana dok, kalau ya kita ini mencegah aja, pokoknya kan kita udah istilahnya udah dua anak cukup lah ya, pokoknya apapun kejadian dua anak cukup dan kita udah dikasih dua dan yang pertama udah mayor gitu kan, ya, kita terima apa adanya lah gitu. Dan ternyata benar waktu keluar setahun kemudian dinyatakan bahwa thalassemia beta mayor, jadi anak kita dua-duanya separuh vampir.